Hei, Bajak. Ayo, cukup main-mainnya. Ayo pulanglah. Tuan De Vos, Tuan harus berjanji, pergunakan senjata ini hanya untuk dalam keadaan terdesak atau untuk membela diri. Ya, saya berjanji, senjataku ini hanya akan saya pergunakan bila keadaan terpaksa dan hanya untuk bela diri. Silakan diterima. Baiklah, sekarang kita coba. Iya, harus dicoba. Siapa tahu dia gagal. Mayangsari, kamu punya jimat. Jimat untuk apa? Untuk dijajal. Membuktikan peluru ini bukan main-main. Ini. Tuan De Vos, sekarang kita coba dengan peluru biasa. Kita buktikan apakah jimat Mayangsari benar-benar sakti atau tidak. Silakan. Hebat. Jimat kamu benar-benar sakti. Sekarang Tuan De Vos coba dengan menggunakan peluru emas. Luar biasa. Kalau kamu ditembak dengan peluru emas ini, bisa habis kamu Mayangsari. Jimat kamu yang sakti itu tidak ada gunanya di depan peluru emas ini. Terima kasih, Jaka. Kamu telah memberikan perlindungan pada papiku. Bara. Sekarang Belanda semakin menjadi-jadi dan berani. Seolah-olah negeri ini milik mereka. Belanda harus dihentikan, Haji. Kalau tidak, mereka akan semakin merajalela. Betul, Bara. Aku sangat senang kamu mau membantuku dalam melawan Belanda. Sebaiknya, kamu segera pergi ke Mataram. Temui Sultan Agung untuk membantu dia melawan Belanda. Kamu sendiri mau kemana, Haji? Aku akan ke Cirebon, Bara. Menemui Pangeran Gusti Ratu, penguasa Kadipaten Cirebon. Tapi sebelumnya, aku akan menemui Kiri Ageng Lingarjati.
Baiklah kalau begitu, Haji. Lakukan tugasmu dengan baik. Terima kasih, Bara. Kita akan bertemu lagi dalam sebuah perjuangan yang sama. Ji, aku boleh ikut, toh? Tentu, Sir. Kamu juga yang sangat kami harapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jakawardana. Mana mungkin Jakawardana izin untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. Mana mungkin bisa ada di markas kampung ini. Saya sudah melapor semua warga itu, Kyai. Ternyata benar. Jakawardana memang sudah ada di markas Belanda itu. Saya melihatnya sendiri. Memang benar, Kyai. Saya melihat dia bersama Kapten De Pos, Mayang Sari, Kalawika. Jakawardana memang telah bersekutu dengan Belanda. Innalillah. Rasanya sulit untuk bisa dipercaya. Sebenarnya aku sudah